Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyelar tomahan yang dilemparkan seorang adun pembangkang terhadapnya berhubung dakwaan anak angkat Amerika Syarikat. Ujarnya penting untuk penjawat awam mengambil tahu isu semasa agar tidak terikut dengan fitnah yang dilemparkan pihak tidak bertanggungjawab. Rekan-rekan dalam penjawat awam harus ikuti. Itu bukan ini ceramah politik, maki hamun orang dan dajalkan orang, kafirkan orang seperti mereka lakukan. Di Sungai Bakap saya dipanggil anak angkat di Amerika. Kementerian Kewangan pinjam dari IMF. Dan saya ikut nasihat Yahudi. Fitnah terang-terang. Fakta itu di sebaliknya, mana mungkin saudara lakukan ini semua?